Ya. Ada apa? Ini laporan hasil perusahaan kita bulan ini, Bu. Masih saya. Bagus, global perusahaan meningkat tekanan terus ya. Terima kasih, saya permisi dulu ya. Nomor antrian 016 di konter 3. Ya, tadi ini. Permisi, Bu. Saya ingin mengajukan permintaan peminjaman uang. Silakan. Baik, Bu, ini untuk pinjaman keuangan di perusahaan Ibu. Bolehkah saya lihat data pinjaman keuangan di perusahaan Ibu? Ini dia. Baik, maaf, Bu, kondisi keuangan Ibu tidak memenuhi syarat untuk kami meminjamkan uangnya kepada Ibu. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Silakan, Bu, ini ruangannya, Pak Rowan ada di dalam. Baik, silakan. Sama-sama, Bu. Siang, Pak. Saya Jafira yang kemarin buat jadi semua Bapak di depan kantor Bapak. Oh, iya. Ada apa ya? Di sini sebenarnya saya ingin Bapak menjadi investor kami. Oh, boleh saya lihat laporan keuangan dan proposalnya? Ini, Pak, silakan. Kenapa gitu, Pak? Bunga yang didapatkan dari perusahaan Ibu tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Dan juga persen yang saya dapatkan tidak sebanding dengan yang saya investasikan. Saya menolak berinvestasi dengan perusahaan Ibu. Baiklah, Pak. Kalau begitu, maaf mengganggu waktunya. Saya permisi dulu. Silakan masuk, Bu Angel. Silakan, Pak Peter. Silakan, saya. Kok punya money banyak? Masa sih? Coba panasin dilihat. Astaga, Bu. Ibu sering absen ya? Bonus tahunan Ibu banyak kepotong loh. Waduh, gak heran kalau begini mah. Mending ditelan aja.